sebab ini ada kejadian yang aneh dan cukup menggelitik ya bagi para penumpang sapi pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Setiap tali akan diikatkan, sapinya menghindarkan tali tersebut atau melepaskan talinya. Ini yang membuat gelak penonton semuanya terhadap sapi. Sahabat kasap, semuanya fokus pada kakinya. Apabila tali sampai kakinya, langsung diangkat sapi. Walaupun bersusah payah, para penumpang sapi, akhirnya sapinya bisa diikat dan dipotong atau disembelih. Oke, sahabat kasap, jangan lupa share jika video ini bagus dan like dan subscribe channel kasap. Oke, yang sudah subscribe channel kasap, langsung ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya.